saya tahu menghadapi Pak Ganjar yang PDIP itu adalah pemenang bertahun-tahun, pemenang di Jawa Tengah. Saya tahu itu bukan hal yang gampang menaklukkan kondisinya kayak begitu. Ya. Tapi kalau saya, orang terdekat saya sudah memberikan dukungan, saya nggak pernah berpikir kalah. Itu yang menjadi saya semangat kerjanya luar biasa. Minggu ada survei ini, survei itu, saya bukan nggak baca banget survei itu. Tapi nggak tahu kenapa saya kalau dalam hal itu saya dibutakan. Nggak ada orang yang kalah kemudian bahagia, kan nggak ada. Jadi kalau saya sih manusiawi saja kalau saya kecewa. Saya tidak terlalu lama tenggelam dalam kekecewaan itu, sudah memang setiap kompetisi itu ya ada kalah, ada menang, kurang. Dalam kondisi yang tidak banyak logistik, keterbatasan itu dapat 42, saya bisa bayangkan ada teman-teman yang sudah sosialisasinya masa ini yang lama. Saya melihat itu, saya ada yang beranggapan bahwa pragmatisme masyarakat itu cukup tinggi dalam event-event seperti itu, kan saya melihat bahwa tidak semua masyarakat itu bisa di kebiauan mereka tingkat pragmatisme tinggi.